Tentera pengganas Israel dengan angkuh tanpa prikemanusiaan mengaku telah melancarkan serangan ke atas Hospital Nasi yang juga pusat perubatan terbesar di selatan Gaza. Rejim Zionis yang penuh sifat keji itu sekali lagi menggunakan alasan sama, kononnya pejuang Hamas bersembunyi di hospital berkenaan. Jurucakap tentera Israel Laksma dan Muda Daniel Hagari menganggap serbuan ke atas Hospital Nasi sebagai tepat dan berdasarkan maklumat terdapat pejuang Hamas. Dalam pada itu, jurucakap Hamas menegaskan bahawa kenyataan Israel sebagai satu penipuan. Pihak berkuasa kesihatan di Kemudahan Kendalian Hamas berkata, Israel memaksa penduduk kehilangan tempat tinggal dan keluarga kaki tangan perubatan yang berlindung di Hospital Nasi keluar dari bangunan itu. Ribuan mangsa termasuk pesakit bergelut menyelamatkan diri dengan kaki tangan hospital turut menggunakan pengusung melalui koridor yang dipenuhi asap dan debu dalam serbuan tentera pengganas Israel ini. Pengarah Hospital Nasi, Nahid Abu Tema, menyifatkan serangan terbabit sebagai malapetaka dan keadaan di dalam hospital sangat berbahaya.